Rangkaian Hari Jadi ke-7 Kota Mangupura, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung menggelar berbagai lomba dan inovasi. Perlombaan tersebut untuk menunjang program pembangunan serta visi dan misi Bupati Badung Inyoman Giri Praste dan Wakil Bupati Badung Iketut Suyase. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan Hari Jadi ke-7 Kota Mangupura, diantaranya parade lagu pop Bali, lomba ngelawar dan membuat babi guling. Perlombaan tersebut merupakan langkah nyata dalam mengajarkan kehidupan seni budaya Bali di Kabupaten Badung. Karyawan dan karyawati Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Badung melaksanakan parade dan lomba ini secara swadaya. Kadis Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Badung Putu Eka Mertawan mengatakan, lomba yang dilaksanakan yakni mengutamakan rasa kebersamaan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung. Di samping untuk memelihara dan mengajarkan seni budaya Bali, juga untuk saling menghargai satu sama lain. Hal ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas pembangunan Kabupaten Badung. Putu Eka Mertawan menjelaskan, pemerintah Kabupaten Badung sangat bangga atas kinerja yang telah dicapai para sapu jagat Kabupaten Badung yang dengan loyalitas tinggi telah menjadikan lingkungan Badung bersih dan asri. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan atas kebersamaan dalam berbagai tugas yang dilakukan. Makan siang bersama yang dibungkus dalam acara syukuran HUT Mangupura yang ke-7. Namun sebelumnya, kami mengaturkan pengendali Marpaung Swastiastu. Tim Liputan Bali TV.